Marshall sendiri kan berani untuk menyuarakan tentang kejahatan kemanusiaan. Saya masuk ke dunia pantomim akhirnya mempelajari tentang hal itu. Yang terutama di Indonesia sendiri ada kejahatan kemanusiaan. Saya tetap bagaimana menjadi seorang seniman. Seniman yang ingin berbagi, ingin bersolidaritas, dan ingin mengambil bagian dari sejarah dan berkontribusi terhadap orang-orang yang merasakan betul sebuah penderitaan.